Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita di urutan operasi hitung. Ya, kita akan menyelesaikan soal-soal cerita teman-teman ya. Sebelum kita ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di layar kalian itu adalah buku kalian di halaman 62. Ya, buku murid. Ya, buku murid halaman 62. Kalau kita baca soalnya, sebuah botol mampu menampung 450 cm kubik atau sentimeter pangkat 3 air. Pak Gun harus mengisi 19 botol yang sama dengan air. Jika harga air Rp15 per sentimeter kubik, berapa yang harus dibayar Pak Gun seluruhnya? Nah, kalau di buku murid kalian ini sudah di awalnya dibantuin teman-teman. Awalnya dibantuin. Dan total jumlah air kan ada 450. Ya, per botol. Jadi satu botol itu 450 dikali 19. Kenapa dikali 19? Karena ada 19 botol. Berarti ini kali aja 450 kali 19. Nolnya nanti aja ya. 9 kali 5, 45. 9 kali 4, 36. Tambah 4, 40. Benar ya? Ini habis. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4. 5, 5, 8. Tambahin nolnya 1. Berarti ini 8.550 cm pangkat 3 atau cm kubik. Total harga air. Berarti banyaknya airnya tadi 8.550 kali Rp15. Jadi ini kita kaliin lagi 15. Nolnya belakangan aja lagi. 5 kali 5 25. 5 kali 5 25 tambah 2 27. 5 tambah 5 tambah. 5 kali 8 40 tambah 2 42. 1 kali 5 5 5 8. Tambah 5 12 8 12 tambahin 0. Berarti Rp128.250. Nah, kenapa harus dikali? Ini operasi hitungnya perkalian. Jadi teman-teman, kalian harus memahami permintaan soalnya apa sebetulnya. Jadi kalau kalian tidak memahami permintaan soal itu apa, kalian susah nanti kalau nentuin dia operasi hitungnya apa sih. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di soal cerita ini kan sebuah botol. Ada satu botol, isinya segini, teman-teman. Satu botol ya, isinya segini. Nah, kalau ada dua botol, berarti dua kali ini kan. Nah, kalau di sini di soalnya diminta ada 19 botol. Berarti ya udah langkah pertama yang ini. 450 kali 19. Kemudian, jika harga air Rp15 per, ini ada kata-kata ini nih, per sentimeter pangkat 3, berarti setiap sentimeter pangkat 3-nya itu harganya Rp15. Berarti itu perkalian lagi. Ya, berlanjut. Dan akhirnya dapatlah harganya. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Kasih jempol. Boleh, Aikel jempol. Soalnya kayak gitu, Pak. Iya, salah satunya ada yang kayak gini, Akil. Ya, pasti ada soal cerita. Ya, oke. Kita next dulu aja ya, teman-teman. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita coba next. Ini kalian udah tulis kan? Dihapus ya. Oke. Kita next di halaman 63. Nah, di halaman 63 sebetulnya sudah ada jawabannya tuh. Tinggal kalian baca sebetulnya. Bapak Sabto GDE. Mengartikan soal cerita itu yang agak memang butuh proses buat kalian teman-teman yang belum terbiasa dengan menyelesaikan soal-soal cerita. Nurdin membeli 32 kotak buah beri. Ya. Dia beli 32 kotak. Ada 140 buah beri di dalam setiap kotak. Di dalam setiap kotak. Berarti satu kotak isinya 140.
Nah, dia punya 32 kotak. Berarti 32 kali kan 140. Sampai situ jelas nih. Makanya di sini dia perkalian nih. Nih, perkalian. Ya. Kemudian dia mengemas buah beri tersebut ke dalam beberapa kantong dengan jumlah 40 buah beri per kantong. Berarti diapain itu tadi buah berinya? Bagi ini, Pak. Ya, dibagi kan ya. Kayak di situ dia bagi lagi tuh. Nah, setelah itu dia menjual setiap kantong dan harga 10.000. Setiap kantong ya, berarti tadi hasil dari pembagiannya dapat berapa banyak kantong kemudian dikali 10.000. Nah, gitu. Jadi operasi hitungnya kalau kita bisa tuliskan kayak gini. 32 dikali 140 ya dibagi 40 dikali 10.000. Gini nih. Panjang-panjangnya kayak gini nih sebetulnya. Ya. Yang kita selesaikan apa dulu? Yang paling kiri pastinya. Ya, hasilnya 4.480 dibagi 40 kali 10.000. Otomatis yang kita selesaikan yang paling kiri lagi. Ini nolnya coret. Jadinya 112 kali 10.000. Hitung-hitung. Jadinya 1.120.000. Gitu, ya. Jadi sebenarnya dia ini operasi itunya perkalian, pembagian, perkalian. Kan gitu ya. Kalau di situ sudah dijelasin sebetulnya ya. Kita coba next. Yang tidak ada ininya deh. Yang tidak ada jawabannya ada nggak? Di buku kalian tuh. Coba deh lihat. Masa aku juga sambil ngeliat aja. Sambil. Oh, enggak ada ya. Semua ada ininya. Ada permintaannya. Ya. Jadi... Sabto ingatkan bahwa penting jika kalian harus memahami permintaan soal, teman-teman. Itu penting banget. Permintaan soalnya apa, kalian harus pahami. Karena kalau kalian salah menafsirkan dari soalnya, itu bisa jadi kalian salah menjawab. Ya, salah menjawab. Misal nih, Pak Sabto punya soal kayak gini misalnya. Nah, kayak gini, sebentar. Soalnya kayak gini. Pembilang sebuah pecahan adalah 8. Penyebut penyebutnya adalah 7 lebihnya dari pembilang. Tentukan pecahan tersebut. Nah, soalnya kayak gitu, teman-teman. Pembilang sebuah pecahan adalah 8. Penyebutnya adalah 7 lebihnya dari pembilang. Tentukan pecahan tersebut. Ada yang mau bantu jawab? Jadi yang itu ya, Pak, yang dibagi itu ya, Pak. Kenapa? Ini hanya nentuin pecahan doang. Satu, tujuh, per, Satu per tujuh ya, Pak? Satu per tujuh. Oke, ada yang jawab satu per tujuh. Per 7, Pak. Berapa tadi?
pecahannya? 1 per 7. 1, 1 Oh. per 7. Oke, ada lagi jawaban lain? Itu boleh dijawab, Pak. Boleh nembak ke Bu. Boleh dijawab Zakia. Kok jawab sih? 8/15. 8/15. Ada lagi enggak? Ini siapa tadi yang jawab 1, 1 per 7 siapa? Saya, Pak. Mau Nadifa. Nadifa. Terus kalau 8/15? Nah, Odi. Audrey, oke. Ada lagi nggak jawaban yang lain? 8/15. Ya lah, sama ya dengan Audrey ya berarti. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain selain ini? Ini ada jawaban A, ini ada jawaban B. Ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Jadi kalau kalian salah menafsirkan apa soalnya? Salah menafsirkan soalnya berarti kalian tidak bisa menjawab. Itu yang penting dalam soal cerita. Intinya mah kalau kalian salah menafsirkan soalnya, kalian pasti salah menjawab. Matematika itu bukan hanya kita menyelesaikan angka-angka ya teman-teman, tapi menafsirkan permintaan soal juga penting. Oke, udah finish, nggak ada lagi yang lain. Oke, kalian harus pahami dulu nih. Di sini kan diminta tentukan pecahan tersebut. Ini pecahan ya. 8/15. Oke, pecahan itu teman-teman, ya konsepnya pecahan itu kan bentuknya pembilang di atas, ya kan, per penyebut di bawah. Dan gini ya. Di dari soal kita sudah dikasih tahu pembilang di sebuah pecahan adalah 8. Jadi bagian atas 8. Oke. Kita dilihat ya, masih apa enggak? Penyebutnya, adalah 7 lebihnya dari pembilang. Pembilangnya kan 8. 7 lebihnya berarti 8 ditambah 7. Ini hasilnya 8/15. Oke, jadi jawabannya yang ini ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita harus pahami maksud dan tujuan dari soal ceritanya itu apa. Gitu, ya. Tadi salah baca. Jangan sampai kalian salah mengartikan. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum Pak Sabto lanjut? Sudah, Pak. Ada. Oke, ini Pak Sabto izin stop share lagi. Siapa mau ganti yang buku kalian? Ini udah tadi ya. Oke, Mungkus ya, Pak. Kenapa, Sauki? Nafis kayaknya. Nah, di soal kalian nomor 4 di buku kalian halaman 64 ya. Jamila membeli sebuah ponsel dengan mencicil. Setiap cicilan adalah 150.000. Setelah membayar 6 kali cicilan, Jamila masih harus membayar 550.000. Berapakah uang yang harus Jamila bayarkan untuk setiap cicilan jika dia mencicil 10 kali? Nah, berarti soalnya ini perkalian, kemudian penjumlahan, kemudian pembagian. Ya kan? Ya enggak, teman-teman? Akil bingung. Gimana sih, Pak, itu maksudnya? Ya. Coba kalian isi dulu nomor 4. Ya. Di situ kan masih kosong-kosong tuh semua. Di buku murid kalian. Kalian isi dulu ya. Pak Sabto izin ngambil buku latihan. Ya. Soalnya Pak Sabto lagi di lantai 3, buku latihannya ada di lantai 2. Ya. Nanti Pak Sabto balik lagi sebentar. Ya.
Oke, balik lagi. Gimana teman-teman? Udah? Finish? Belum. Siapa yang udah? Boleh jempol, kasih jempol atau raise hand. Pak, saya udah. Saya tahu apa jawabannya. Vito udah. Udah tapi takut salah Pak saya. Ya, jangan takut salah dong. Ali udah Pak Ali. Oke, siap. Oke, Vito dulu dari yang pertama. Vito. Boleh diaktifkan suaranya Vito. Vito, yang pertama ini berapa Vito? Jumlah yang sudah dibayar. Halo. 900.000. 900.000. Selanjutnya, Nadifa. Iya, Kak. Salah lagi. Bentar. Gak nulis. Ini ya. Ini 900.000 ya. Ayo bang. 900.000. Oke. Terus selanjutnya, Nadifa. Ya Pak. Nih berapa Nadifa? Selanjutnya tentukan harga ponsel. Yang sudah dibayar berarti 900.000. Ah, 900.000 ditambah 550 kan? 550 Pak. Jadi hasilnya? Hasilnya 1.450.000 Pak. Oke. Begitu ya. Tadi kaget Pak, ada yang bilang gini, Papa tadi bilang gini, ini pasti bingung ya. Saya kan nggak tahu, Pak, ternyata ada tugas, ada soal. Ini saya buru-buru lihat ke Zoom. Oh gitu. Nah, selanjutnya Ali, terakhir. Ini diapain Ali? Ali. Tadi Ali kayaknya. Ali. Bapak, 1.450.000 dibagi sebentar. 10. Sebentar. Pak Sabto tulis. 1.450.000 dibagi 10, Pak. 10. Dibagi 10. Hasilnya? 145.000. 145.000. Jadi gitu ya teman-teman, Jamilah harus membayar 145.000 untuk setiap cicilan dari 10 kali cicilannya. Gampang ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang ngechat pesantren? Pak, halaman berapa Pak? Tahu itu halaman 64. Kamu masih nyari halaman. Oke teman-teman, ini Pak Sabto cilin dulu ya biar tadi jawabannya kelihatan. Nah, kayak gitu. Oke. Ini kalau di buku murid kalian itu gampang karena kalian masih dituntun. Dituntun itu artinya diberitahu ya, dikasih kisi-kisi. Nah, sekarang pas apa mau kalian buka buku latihan. Ya. Bukan buku murid lagi, tapi lihat buku latihan. Kalau buku latihan, itu tidak ada tuntunannya, nggak ada kisi-kisinya ya. Silahkan dibuka buku latihannya. Di halaman, Bapak, saya ambil dulu ya, Pak. Ya, ambil dulu. Halaman 47, teman-teman. Halaman 47. Ya, itu sudah mulai soal-soal tentang soal cerita. Ya,
dan itu tidak ada tuntunannya, nggak ada kisi-kisinya. Diapain dulu ya. Ya. Nah, itu kalian kalau salah mengartikan, tadi yang Pak Toto katakan, kalian bakalan salah menafsirkan. Ya. Jadi kalian harus betul-betul memahami maksud dan tujuannya apa. Ini Pak Toto bagi dua. Oke. Kita coba jawab yang soal latihan 2. Ya, nomor 1 di halaman 47. Ini akan saya tulis latihan 2. Halaman 47 buku latihan. Oke. Kita jawab bareng-bareng dulu ya. Ini nomor 1. Oke. Suatu klub taekwondo mempunyai 146 anggota. Jadi klub taekwondonya kan pakai B, Pak. Punya kenapa? Bukan pakai B klubnya. Bukan pakai apa? Bukan pakai B, Pak. Klub pakai P. Oh, ini klubnya. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, sampai di mana tadi? Punya anggota sebanyak 146. Oke. Okay. Setiap anggota membayar 30.000. Bayaran apa ini ya? Bulanan ya? Bayaran bulanan Rp3.000. Oke. Okay. Untuk biaya keanggotaan. Berapa banyak uang yang diterima klub dari biaya keanggotaan dalam setahun? Ini kan per bulan, teman-teman ya. Jadi yang ditanyain biaya per tahunnya yang didapat, ya. Biaya per tahun yang didapatkan. Jadi kita jawab tuh. Jadi ini operasi hitungnya apa, teman-teman? Ada yang tahu enggak? Operasi hitungnya apa? Dikali, Pak. Nah, dikali. Perkalian semua atau ada tambahan yang lain? Ada operasi hitung yang lain selain perkalian? Ada lagi enggak? Teman-teman, ada lagi? Atau perkalian saja? Menurut saya perkalian saja. Perkalian saja. Oke, kita cek ya. Jadi, punya anggota 146. Setiap anggota bayaran bulanannya 3.000. Berarti ini bakalan harus kali Rp3.000. Ya. Itu setiap bulan. Nah, kalau ditanya per tahun berarti dikali berapa? 12 bulan. Dikali 12 bulan. 12, Pak. 12 bulan. 12 ya. Berarti ini dikali 12. Nah, ini perkalian semuanya. Ya, jawabannya nanti dalam bentuk RT rupiah. Ya, coba kita kaliin dulu aja. 146 kali nolnya nanti belakangan ya. 3 kali 12, 36. Berarti kita langsung aja perkaliin 36. Ya, kalau nanti ditanya, kenapa langsung 36? Ini dulu kita kaliin, biar gampang. Ya, nolnya nanti aja belakangan. 6 kali 6. 6-nya dari mana, Pak? Kenapa? 6 yang sebelah 3 itu dari mana? Pak, saya udah, Pak. 36 maksudnya. Pelan-pelan dong ngomongnya. Mana? Yang mana? Itu kan 36. Dari itu mana? Itu 6-nya dari mana? Nah, ini 3 kali 12. Ini kali duluan, Pak, yang 3 sama 12-nya. Ini saya kaliin dulu nih. Ini, saya kaliin dulu biar gampang. Kalau enggak, kita nanti bakalan nulisnya kayak gini nih. 146 kali 3, kita kaliin. Udah tuh nanti hasilnya ada. Terus dikali 12 lagi. Kan capek, 2 kali ngali kan? Ya enggak? Kalau ini kan langsung 3 kali 12 kan kita udah tahu, 36. Mudah gitu. Jadi kita mempersingkat waktu kita untuk menghitung. Gitu. Nah, kita kali ini. Jadi 3 kali 12 kan 36. Nolnya belakangan aja, teman-teman, kalau perkalian yang ada nolnya. Oke, kita kaliin. 6 kali 6, 36. 6 kali 4,
24 tambah 3 27 tulis 7 simpan 2. Tadi Ali yang udah ya. Nanti dicek ya Ali ya jawaban Pak Sabto dengan jawaban kamu. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 3 kali 6 18. 3 kali 4 12 tambah 1 13. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 6 5 12 12. Nah, berarti 5 2 5 6 tambah 0 3. Berarti 5.256.000 per tahun. Nanti ada kata-kata jadi banyaknya uang keanggotaan ya, banyak uang keanggotaan. Keanggotaan klub taekwondo dalam setahun adalah 5.256.000 rupiah. Nah, udah selesai. Kayak gitu. Jadi kalian harus paham, sekali lagi harus paham maksud dan tujuan dari soal ceritanya, ya. Nah, disinilah teman-teman pentingnya dalam membaca soal, ya. Kalau kalian tidak paham membaca soal, nah itu yang sulit. Kalian harus sering-sering membaca buku, teman-teman, ya. Ya, baca buku, Pak. Saya nggak bisa kok baca buku, misalnya. Ya, harus dibisakan, teman-teman. Itu penting buat kalian, ya. Itu penting buat kalian. Oke, sudah, teman-teman? Ada pertanyaan untuk nomor satu? Kalau tidak, kita coba lanjut. Atau ada yang mau bertanya dulu, Pak? Saya bingung, Pak. Tapi kalau nomor satu ini masih gampang ya, karena perkalian-perkalian doang. Semuanya perkalian. Ini udah, Pak Sabto ganti whiteboard ya. Udah catat atau udah di screenshot? Kalau udah, Pak Sabto lanjut. Belum, Pak. Belum. Lomba sebab Pak. Ya, kenapa? Oh iya, Alia, ada Alia kan? Alia. Ya Alia nggak nyambut lagi. Ya udah deh, nanti aja. Oke, teman-teman, udah belum? Ya Pak, udah. Udah ya. Gak apa-apa lah, harus lagu Sienna Ura ya. Gak apa-apa, gambar sebisanya ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Nah, yang sedikit menantang nih, ya. Sabto kasih yang sedikit menantang buat kalian. Silahkan buka buku latihan di halaman 49. Nomor 5. Bapak, saya nggak ada buku latihannya. Apakah tinggal di rumah? Oke. Nanti di... bacain sama temanmu ya. Ya, siapa yang mau bersedia membaca nomor 5 yang halaman 49 ya, Pak? Halaman 49, betul. Nadifa bisa ya? Oke, silakan baca Nadifa halaman 49 nomor 5. Ada 918 kursi berwarna kuning dan biru dalam suatu auditorium. Oke, stop. Sebentar Nadifa. Ulang lagi, ada 918 kursi berwarna kuning dan biru di dalam suatu auditorium. Oke, stop. Ini ada kursi sebanyak 918 ya, terdiri dari kursi warna kuning dan warna biru dalam sebuah auditorium. Tahu kan auditorium apa, teman-teman?
suatu tahu. Hah? Tahu nggak? Auditorium itu aula besar, gedung, gedung gede gitu, gedung besar. Itu auditorium. Ya. Biasanya dipakai tempat untuk wisuda atau rapat atau pertemuan, seminar dan segala macam. Oke, lanjut Nadifa. Kursi-kursi berwarna biru disusun dalam 36 baris dengan 12 kursi setiap barisnya. Stop. Sementara itu kursi-kursi berwarna biru tadi gimana? Disusun dalam 36 baris dengan 12 kursi setiap susun barisnya. Dalam 36 baris. Setiap baris terdiri dari 12 kursi. Nah, terus ini informasi-informasinya ya. Terus sementara Nadifa, itu kursi-kursi berwarna kuning disusun dalam beberapa baris dengan 18 kursi setiap barisnya. Oke, warna kuning disusun dalam beberapa baris ya. Berarti nggak dikasih tahu dong ya. Dalam ya, beberapa baris. Dia nggak dikasih tahu nih. Dikasih tahu. Iya ya. Wah, parah. Terus setiap barisnya, setiap baris terdiri dari 18 kursi. 18 kursi. Okay, setiap next barisnya. Hmm. Terus? Terus, teman-teman. Nadifa, baca lagi. Berapa baris kursi yang berwarna kuning di dalam auditorium tersebut? Berapa baris kursi warna kuning? Nah, ini menantang nih soalnya nih. Keren soalnya. Nah, berarti yang ini tadi nih yang ini yang ditanyakan sebetulnya. Ya, teman-teman, yang itu sebetulnya intinya. Iya enggak? Nah, jadi dari informasi soal nomor 5, ada 918 kursi. Ya, ada 918 kursi. Itu terdiri dari kursi warna kuning dan kursi warna biru. Nah, kursi warna biru itu ada 36 baris. Setiap barisnya itu terdiri dari 12 kursi. Nah, sementara yang warna kuning itu ada beberapa kursi. Jadi informasinya hanya beberapa kursi. Setiap barisnya terdiri dari 18 kursi. Nah, pertanyaannya, berapa baris kursi warna kuning yang ada di dalam auditorium tersebut? Seperti itu. Ha, bingung. Bingung, Zakia, bingung. Pegang-pegang. Yang lain gimana, teman-teman? Boleh, kalian langsung coret-coret. Ya. Yang udah boleh ya beritahu Pak Sapto. Saya tahu Pak. Siapa itu? Ali. Oke, Ali, tahan dulu ya Ali ya jawabannya Ali ya. Tahan dulu Ali. Ali bisa nyoret-nyoret nggak sih? Bisa, Pak. Di sini, di layar saya bisa. Ali. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, tapi kalau saya aktifkan, bisa. Kamu pakai apa coret-coretnya? Pakai mousepad, Pak. Tapi bisa. Bisa, tapi belum dinyalain. Iya, saya nyalain. Kamu coba nanti ya. Tapi nanti ya. Coba ya, Lia, nanti ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Siapa tahu ada lagi yang
sudah ngerjain. Wih, kayaknya raut wajahnya Nadifa udah dapat jawabannya. Oke, Najwa masih menghitung, Fatia juga sama, Tamara juga, Audrey, Sarah. Kalau yang kelihatan wajahnya mah, Pak Sabto bisa komentar-komentarin. Yang nggak kelihatan susah nih. Bahkan Pak Sabto nggak tahu kalian lagi ngapain di sana. Bapak. Iya, siapa? Siapa yang bilang bapak? Cowok-cowok pada kenceng-kenceng banget sih ngomongnya. Cowok apa bukan? Iya, siapa itu? Pas aku nggak tahu jalan yang bilang bapak. Tadi Hakim, Pak. Itu ada tulis. Orang Hakim, Pak. Hakim, Pak. Hakim. Kenapa, Hakim? Kamu udah kedatangan tamu kan waktu hari Sabtu ya, Hakim, ya? Tamu spesial. Bisik! Udah, Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana? Senang enggak didatangin? Oke, teman-teman, udah ya. Kita minta Ali nih untuk ngejawab. Ali? Are you ready? Ali, ready? Aktifkan ya, Ali. Oke, coba. Oke, silakan Ali. Jawab Ali. Di mananya, Pak? Di situ langsung. Bisa enggak kamu nyoret-nyoret di bawahnya? Atau enggak kalau enggak muat di itu yang di tengah? Ali, gimana Ali? Bisa kan? Oke, itu bisa ya. Oke. Oke, wajahnya Najwa udah dapat berarti benar. Tambah itu ya, bukan kali ya. Ya, agak susah sih emang kalau pakai mousepad ya. Ini aja udah rapi tulisannya, keren banget sih. Bahkan apa aja nggak bisa. Makanya pakai pen tablet. Terus, pertama perkalian. Oh, dikurang. Terus habis perkalian, habis setelah itu pengurangan. Oh, dibagi pembagian.
Oke. Udah, Ali? Ya, Pak. Oke. Teman-teman, gimana? Teman-teman, jawaban Ali. 27 baris. Itu juga, Pak, 27. Oke. Baris. Udah ya, Ali, ya. Saya matiin lagi, ya. Terima kasih, Ali. Oke, baik, teman-teman. Kalau dari jawaban Ali, ya, jadi dia mengartikan bahwa urutannya kayak gini, 36 kali 12, kemudian hasilnya ini dalam kurung dikurangin. Seperti ini ya diartikan. 918 dikurang hasil perkalian 36 kali 12. Ya. Kemudian ini dibagi 18. Tapi ini dalam kurung lagi. Ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Maksud dari jawaban Ali. Berarti ini 918 dikurang 432 kemudian dibagi 18. Urutannya kayak gitu. Kemudian ini jadinya 486 dibagi 18 sama dengan 27. Jadi, ya, banyaknya baris kursi warna kuning adalah 27 baris. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Dalam menjawab soal, ya. Dalam menjawab soal cerita. Jadi, nanti kalau kalian pada saat ulangan ngejawab soal esai, ya, kurang lebih seperti ini, yang sebelah kiri ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini, itu kan sebenarnya coret-coretannya kalian. Ya. Jangan sampai kalian memfoto yang di sebelah kanan ini, yang di tengah. Nanti pas Sabtu bingung, ini urutannya kemana-kemana ya, gitu. Nah, kalau iya, yang kayak di sebelah kiri ini, nanti kita bakalan tahu, pas Sabtu bakalan tahu, oh ini urutannya ini, kemudian ini. Terus terakhir ada kata jadinya, biar pas Sabtu tahu jawabannya yang mana. Gitu ya. Oke, terima kasih Ali buat jawabannya, ya. Ini sudah membantu sekali coret-coretannya ya, luar biasa Ali. Ini pakai mousepad, enggak, tapi rapi. Pak Sabto bilang ini rapi ya, karena Pak Sabto nggak bisa kayak gitu. Oke, baik teman-teman aku, sampai sini. Aku bisa pakai mousepad, gampang. Iya, kalau yang sudah terbiasa mah gampang ya. Kalau Pak Sabto mah kurang bisa. Oke, teman-teman sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada Pak. Oke, Pak Sabto. Ingatkan kembali, pekan depan kita berencana untuk ulangan harian ya teman-teman. Dan materi setelah ulangan harian, kita berarti materinya lanjut ke lingkaran. Oke. Okay.